Ini adalah hari ke-7. Jadi kami mulai membuat fondasi telah dapat ini kepada oleh lahan dipinjamkan oleh Bapak Gubernur, oleh Dinas Pemakaman. Kami hari ke-7. Jadi hari ke-8, hari ke-7 ini kami nanti sudah bisa trial, sebentar lagi selesai. Alat ini dapat memproses jenazah yang dikremasi itu dalam waktu 2,5 jam. Ya, jadi setelah itu kita dapat melanjutkan lagi pada kremasi berikutnya. Satu hari berapa target? Ya kalau target kita akan menyesuaikan saja. Ya. Kita punya target yang bisa kita kejar. Sepanjang kami bisa melayani kebutuhan, pelayanan kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi yang jelas, pelayanan kami ini tidak dipungut bayar.